Ternyata burayak ikan koki yang menetas di galon dan gua taruh di kolom terpal hari ini lumayan besar-besar nih. Jadi udah satu minggu gua update dan ternyata gua cek itu udah kelihatan ikan koki teman-teman, bukan burayak lagi. Nah itu ada yang gemuk, ada yang gendut, ekornya udah tiga, udah ketahuan, dan pokoknya udah kelihatan ikan koki. Ini dia, gua mau coba lihat-lihat main di kolam terpal kan. Tuh burayak ikan mas koki yang waktu itu gua taruh di kolam terpal. Nah setelah satu minggu gua lihat udah lumayan besar-besar temen-temen. Tuh jadi dia ada yang besar, terus ada yang kecil-kecil banget. Nah kadang lagi serunya begini nih tuh, dia udah mulai bolak-balik tuh rombongan. Nah udah pada berenang ke sana kemari. Jadi waktu itu nggak sengaja ikan mas koki bertelur, dan telurnya gua taruh galon teman-teman waktu itu. Setelah dua hari menetas dari galon, gua taruhlah ke kolom sini nih. Nah, jadi setiap gua ke pasar ikan hias Parung, di pinggir jalan kan ada yang jual kutu air tuh, kadang gua beli sekantong, dua kantong, ya seminggu dua kali lah. Nah gua taruhin sini nih kutu airnya, nggak taunya cepet banget gede tuh anakannya. Jadi kemarin juga gua cari cacing sutra, gua kasih cacing sutra, pada doyan-doyan banget temen-temen. Lihat. Jadi untuk indukannya ada di kolam nih. Nah tuh. Itu dia yang kuning-kuning tuh, dua ekor. Itu jenisnya oranda bagong sih kalau nggak salah. Waktu itu ikan gua taruh di akuarium dan sempat bertelur temen-temen. Nah telurnya emang sengaja gua kasih rapia buat nempel-nempel di rapia biar gampang angkatnya. Nggak taunya pagi-pagi bertelur dan telurnya gua taruh galon, dan di galon menetas lah. Setelah dua hari di galon, gue lempar lagi ke sini temen-temen. Nah di sini baru dia cepet besar. Ini nggak pakai mesin dan nggak pakai apa ya? Ya pokoknya nggak pakai mesin buat sirkulasi, cuma pakai aerator aja temen-temen. Tuh aerator di pojokan. Nah udah. Dan ini juga gue tutup kolamnya pakai media triplek. Nggak pernah gue lihat-lihat. Nah setelah gue lihat satu minggu kemudian, barulah nih kelihatan ikan-ikannya. Ternyata banyak juga anakan burayak. Ternyata banyak juga anakannya buat ikan mas koki. Ya udah, mau nggak mau kita besarin dan kita lihat warnanya nanti seperti apa teman-teman. Ini baru seminggu umurnya tuh. Lihat lagi bolak-balik tuh pada berenang. Ya udah, ini aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.